Kamu setuju nggak? Kalau emang di tahun 2024 ini, itu tahun yang penuh cinta kalau menurut aku. Setuju banget kayak Hito. 2024 itu benar-benar love is in the air. Banyak banget couple yang akhirnya menikah atau go public di tahun ini, Kak. Kamu juga gak? Yang jelas dari sekian banyak ya pasangan, ini ada 5 couple yang masuk kategori best couple. Yep. Ya. Tahun ini emang benar-benar di highlight banget sama infotainment dan pastinya jadi bahasa netizen nih, meskipun ada yang pro, ada yang kontra juga ya. Tapi mereka tuh cute-cute banget gak sih, Kak? Yang masih pacaran, kadang suka malu-malu, terus yang udah nikah juga pastinya makin so sweet banget. Gemes banget liatnya. Ya meskipun kita gak masuk nominasi gara-gara ya kita kan jadi couple di sinetron kan, jadi Mike sama Raisa, dan gak akan masuk nominasi juga, tapi kita gak kalah cute juga lah ya. Ada yang nonton My Heart gak di sini? Oh, terima kasih ya. Terima kasih udah nonton My Heart. Kalau gitu sekarang kita baca aja nih. Kita umumin. Yo, boleh? Kita buka dulu ya. Oke. Best Couple Infotainment Awards 2024 diberikan kepada Oke, kira-kira siapa? Best Couple Infotainment Awards 2024 diberikan kepada El Rumi dan Syifa Haju. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat semuanya yang udah dukung kami berdua. Bingung speech-nya apa ya? Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, buat keluarga kami masing-masing, buat semua orang yang udah mensupport kami. Makasih buat SCTV sudah memberikan award ini. Aku perwakilan aja karena El yang gak bisa hadir. Oh. El-nya kerja. Jadi ya terima kasih. Semoga selalu disupport. Terima kasih Infotainment Awards.